Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Berjumpa kembali dengan channel kesayangan kita Kabar yang luar biasa datang dari Amerika Sahabat semua Aktivis kemanusiaan Amerika Serikat Yang selalu membela Palestina Yang bernama Shaun King Akhirnya bersyahadat memeluk Islam Luar biasa sangat mengejutkan. Shaun King ini adalah aktivis kemanusiaan Amerika Serikat yang sejak awal peristiwa genosida terjadi pada Oktober tahun lalu sampai akhirnya dia harus kehilangan akun media sosialnya yang sudah mempunyai follower 5 juta follower diban oleh Meta karena aktif hampir Bukan hampir, tapi setiap hari, bahkan setiap jam, itu mengupdate, membela Palestina dari kekejaman Zionis Israel. Baru saja dipublikasikan oleh sebuah akun media sosial di Instagram, bahkan disiarkan langsung, ternyata beliau sudah bersyahadat memblok agama Islam setelah lama tidak kelihatan, tidak terdengar beritanya. Bahkan, sound king ini bersyahadat satu keluarga, sobat semua. Penulis dan aktivis terkenal Amerika Serikat Jeffrey Sound King dan istrinya Ray King telah masuk Islam pada hari pertama Ramadan 1445 Hijriah pada hari Senin 11 Maret 2024. Aktivis ini gencar membela Palestina dalam melawan pendudukan Israel di beberapa wilayah Amerika Serikat. Ramadan pertama jatuh pada hari Senin ya. Dalam siaran langsung Instagram yang dibagikan oleh sosok yang dikenal sebagai profesor yang berbasis di Amerika Serikat yaitu Khalid Baidun pada hari Senin, Saun dan Ray terlihat mengucapkan kalimat syahadat dengan bantuan Chen Dikiawan dan aktivis muslim Amerika Serikat yaitu Sheikh Omar Sulaiman. Saun yang terkenal karena advokasinya terhadap gerakan yang terkait dengan Partai Demokrat seperti Black Lives Matter pada 25 Desember dia mengklaim bahwa Instagram telah memblokir akunnya karena dukungannya terhadap rakyat Palestina melawan Israel dalam genosida yang sedang berlangsung bahkan telah mendapat 5 juta lebih follower ya di Instagram tiba-tiba di band hilang begitu saja mengutip siasat daily Shaun dengan lebih dari 6 juta pengikut bahkan 6 juta ya 6 juta pengikut ya follower mengungkapkan rasa frustasinya atas larangan Instagram terhadap dirinya karena mengadvokasi hak-hak dan martabat Palestina. Sean telah berbagi banyak postingan pro Palestina sejak 7 Oktober ya, menyoroti kehancuran di jalur Gaza dan menyerukan di akhirnya perang brutal Israel di wilayah tersebut. Um, so Sean, I'm ask you to repeat after me. First, we're going to do it in Arabic, and then we'll do it in English. Say, Ash -hadu. Ash -hadu. and and لا, لا إله, إله إلا الله إلا الله و و أشهد أشهد أن أن محمدا محمدا محمد رسول رسول الله الله I bear witness I bear witness that there is only one God that there is only one God and that Muhammad and that Muhammad is his final messenger is his final messenger Allah Akbar Takbir brother We can pass the mic now to Ray. Sister Ray, if you can repeat after me and say, Ashhadu. Ashhadu. An, an. La. La. Ilaha, ilaha. Illallah. Illallah. Wa. Wa. Ashhadu. Ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasul. Rasul. Allah. Allah. Masya Allah, tabarakallah. Bisa jadi setelah akunnya di oleh Meta. Shaun King ini kemudian belajar Islam ya, belajar Islam mendalami Islam seperti itu sambil dia melihat kondisi di Gaza, Palestina, belajar Islam, mendalami Islam, bertanya kepada para tokoh-tokoh Islam di Amerika Serikat dan akhirnya kita dengar kabarnya hari pertama Ramadan beliau masuk Islam. Sekeluarga Allahu Akbar, kabar yang sangat menggembirakan sahabat semua perlu kita juga telusuri siapa sesungguhnya Shaun King ini ya. Mari kita lihat di Wikipedia. Ya, menurut Wikipedia kita lihat ternyata luar biasa ya. Jeffrey Shaun King ini lahir 17 September 1979 adalah seorang penulis dan aktivis Amerika. King menggunakan media sosial untuk mempromosikan tujuan keadilan sosial termasuk gerakan Black Lives Matter. Nah, ini yang luar biasa, sahabat sekalian. King dibesarkan di Kentucky dan menerima gelar sarjana dari Morehouse College di Atlanta, Georgia setelah sempat mengajar di kewarganegaraan di sekolah menengah, dia menjadi seorang pendeta. Jadi dia pernah menjadi seorang pendeta loh. Bahkan King mendirikan sebuah gereja di Atlanta pada tahun 2008 bernama Courageous Church yang dipimpinnya selama empat tahun. Selama masa ini, King meluncurkan sejumlah kampanye internet termasuk hopemob.org yang ia dirikan sebagai chat kilaf. Ia kemudian menerima gelar master dari Arizona State University sebagai seorang penulis King sebelumnya menjadi kontributor tetap Daily Kos, New York Daily News, dan The Young Turks. Pada tahun 2018, King ikut mendirikan Real Justice Patch dan meluncurkan situs web The North Star pada tahun 2020. King mendirikan kelompok nilaba proyek hukum akar rumput. King telah berulang kali menghadapi tuduhan salah urus fiskal dan penggalangan dana dari donor yang tidak sampai ke penerima yang dituju. Selain itu, proyek hukum akar pun telah dipertanyakan juga karena tingginya kompensasi yang dibayarkan kepada King dan rekan rekannya serta kurangnya kemajuan dalam inisiatif utamanya. Luar biasa ya, ini dari Wikipedia langsung yang uh, memuat biografi dari Jeffrey Sean King ini ternyata beliau adalah mantan pernah menjadi pendeta dan mendirikan gereja bernama courageous church. Alhamdulillahirrabbilalamin Kembali bertambah saudara kita di dalam Islam Yang beliau korban dalam tanda kutip korban positif Dari peristiwa di Gaza Palestina Melihat keteguhan rakyat Gaza Palestina Yang membawanya kepada Islam Dan bukan hanya beliau saja ya banyak sekali sudah Orang-orang Amerika di barat sana terutama yang bersyahadat memeluk agama Islam setelah melihat bagaimana Gaza Ya, Gaza yang luar biasa Kuat, strong Walaupun hidup dalam penderitaan Dibombardir oleh Zionis Israel Namun tidak menyerah karena mereka punya iman Dan punya Islam sebagai agama mereka Itulah yang membuat orang-orang barat uh, Penasaran apa yang membuat mereka kuat seperti itu Ternyata adalah Islam Masya Allah Alhamdulillah Kita doakan semoga sound king dan keluarganya diberikan istiqomah dalam iman Islam. Ya, ini luar biasa loh, kompak satu keluarga. Artinya ini hidayahnya luar biasa. Biasanya kan satu keluarga itu suaminya dulu ya, sound king dulu, istrinya belum, mungkin seperti itu. Tapi ini kompak satu keluarga. Masya Allah ya, Alhamdulillah. Wallahu'alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.